Sekolah supply gratis. Cepetan dibentak. Tombol merah. Jangan lupa. Cepetan gratis. Guys, gue mau sahur sama Mas Teko dan Ruben di pinggir jalan, mana tuh orang. Nah guys, halo guys. Gila lu, lama banget gue tungguin guys. Gila lu, gila guys. Mana? Enggak guys, kirain gue, lu pada gak makan, lu kabarin gue dong. Halo pak, semuanya. Guys, lu pada nge-vlog guys. Iya lah, lu yang pada sahur, gue tungguin lu, lu nya belum datang. Gila guys. Gue gak dikabar, lu kagak ngabarin gue lagi mas. Jadi harus dikabar. Iyalah, gue kan artis calling ya. Jadi yang harus ngubungin lu ya. Kira gue lu lupa. Ngeles aja kita. Yang daging buat iya. Gue belum dipesenin. Allahu Akbar. Marah dia. Ini apa sih? Sop apa namanya mas Eko? Namanya sop kaki kambing. Di Rongsi terkenal banget. Ini sop kambing. Udah 2 dekade nih. Mana bang? Lu mah bukan YouTuber. YouTuber mah gini kesini tuh. Oh YouTuber. Mana bang? Nah ini apa namanya bang? Kaki. Ini kaki. Kaki. Ini kambing nih? Ya kambing. Oh bukan. Lu mau gak? Tuhan. Tapi lu yang di situ, kalau di situ jadinya kayak sop kaki buaya. Enggak. Gua pernah sop kaki buaya. Udah bang, saya mau bang. Jadi ini kakinya. Ini apa, santan ya? Kuahnya sup. Oh kuahnya sup. Udah jadi? Guys, sop kaki kambing. Iya enggak? Mantep gak? Kita jadi anak YouTuber guys. Dia lagi nyari manajemen. Siapa? Buat sop kaki Rans, mau gak? Oh. Sop kaki geprek. Bikin sop kaki geprek, John. Oh, halo bapak-bapak, ibu-ibu semua. Sop makan ini ya. Dari Palembang. Dari Palembang? Iya. Langsung ke Pak Rapi datang. Dia datang kemari juga. Tadinya mau ke Palembang. Sekarang ke Semarang dulu ya, Pak ya? Oh, iya. Ke Semarang. Maksudnya mau ngapain? Mau ketemu Rapi doang. Wah, makan yang sepanjang ya. Iya. Suka nonton Rans Entertainment gak, Adek? Enggak ya? Oh iya, makasih ya. Nanti jangan guys, makan dulu. Enak kan Mas Eko? Enak banget udah. Ini satenya sate apa ya? Ini sate kambing. Mau gue coba dulu ya. Katanya sate kambing itu bikin kita kuat banget. Apa? Lembek banget, enak. Siap. Kan keras. Oke, Pak Jakarta Timur. Jakarta Timur guys. Bosnya geprek, gimana bos geprek? Oke bos geprek, kita akan coba dulu. Ini adalah kambing, sate kambing ya. Wow. Wadidaw, wadidaw. Enak banget gitu guys. Iya. Kalau YouTuber tuh gitu ya? Coba lu, coba gitu ya? Gue pengen lihat. Oke okay, guys. Oke, guys, sekarang saya mau makan sate kambing. Sate kambing. Oh, gitu. Ini enak banget. Mereka lagi nyantain sama ya? YouTuber. Wadadaw, wadadaw. Lu makan dulu baru wadidaw. Makan dulu. Coba nih, coba nih bosnya geprek nih. Geprek bensu, hanya di geprek bensu. Wah. Lu pada enggak bisa gini tahun ini. Wadidaw. Gila guys, it's delicious. Nice to meet you. Mwah. Sekarang, gue makan sopnya nih ya. Yang kata si Mas Eko enak, gue gak tau. Makanannya enak gak, benar. Ini, itu gue loh. Gue nunggu lu ya. Nunggu. Gue nungguin lu. Enggak, sekarang ini kan gue yang ini. Oke. Menginformasikan, besok-besok lu. Oke, gue ajak. Ngajak makan yang mana ya? Enggak, gue gak berani kalau Rapi ngerekomen. Enggak, lu kenapa gak mau? Kenapa? Enggak, udah aja, mendingan kita aja. Kenapa emang? Jangan, udah. Oke guys. Emang udah pernah, lu pengalaman? Apa? Enggak, udah. Kenapa? Takutnya kita dibawa ke tempat yang enggak. Eh, gue makan ya. Ini namanya sup apa? Sup kaki kambing dari tadi. Ya, lu nanya mulu lu mah. Amnesia. Aduh, bukan muncrat. Wadidaw. Oke guys. Wadidaw. Enak. Mas, coba mas. Cobain. Mas, wadidaw ya. Jadi YouTuber. Coba. Siapa namanya tadi? Agung. Agung. Dari? Dari Jawa. Cobain makan. Wow. Gede didaw deh. Coba. Jadi YouTuber ceritanya. Wow. Makan dulu baru wadidaw. Sat, ini guys namanya ini gitu ya. Guys. Oke, guys. Ini namanya sate sop kaki kambing. Ya. Makan dulu. Sat. Gimana mas? Wow, dadidaw. Udah mulai terkontaminasi guys. Gara-gara si Rahmat. Makan lagi guys. Enak tapi guys, sumpah. Lu keren mas Eko. Selain Jakarta Timur, lu di daerah kota juga menguasai ya? Enggak, gua kalau kota kuasain kok. Kalau malam-malam aja ya. Ih, berarti malam-malam lu. Makanannya enak banget semuanya. Makasih ya. Ini yang bayarin siapa? Mas Eko lah. Tapi nanti sama topir lu. Ini mas Eko yang bayarin kan? Belum. Kayak pesen lagi deh, bayar kemis. Ya, berarti kita cek ya harganya ya. Makan berapa harganya ya?
Aduh, pakai nasi, Jay. Ada tulangnya, Joy. Iya, emang gitu kan, tulang muda sama daging. Wah, jujur, enakan ini atau geprek bensu? Coba. Beda lah, ini sate ono geprek. Oh iya. Beda. Gimana enakan mana, geprek atau ini? Beda lah. Oh iya benar. Geprek lah. Jarang-jarang gua makan pakai sambal gitu. Ini pakai sambal enak. Wadidaw, guys. Terekomend banget kita kalian mau cobain sahur makan di daerah Tanah Abang. Roxy ya. Apa namanya? Sop kaki kambing. Namanya Sudi Mampir. Sudi Mampir. Sederhana tapi bermakna, guys. Kita lihat harganya berapa. Sate kambing satu porsi, kedua porsi ya. Sopnya ke nasi ya. 3 porsi. Oke, okay, guys. Okay. Kita cek berapa ya. Oke, wadidaw, makan dulu. Habis makan. Oke, habis. 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 Satu sate dibungkus. Habis, jadi habis. Oke, okay, guys. Berapakah harga semuanya? Bang, satu porsinya berapa sih? Satu porsi kalau daging 55. 55.000. Sate 10.60.000. Hah? Sate 10.60.000. Ini kita berapa satenya? Satunya 20. Jadi 120.000. Sopir kita aja satu mobil 5. Apaan sih? Jadi kalau kalian mau tahu, guys, satu porsi ini 55.000 plus nasi. Sate kambing 60.000. 10. Kalau di sini berarti 60.000 kali 2 120.000. Sama 55.000 kali 3 55.000 kali 3 165.000 ditambah 120.000. Berarti ini kurang lebih aja kita udah 300.000. 320.000. Iya, 300. Iya. Eh, bener gak sih gue ngitungnya? Gue mah namanya dibayarin terserah. Iya, 165.000 ditambah 120.000, 100. Enggak. 165.000 tambah 120.000. Enggak. 300, kurang 300.000. Iya, enggak. 300.000 kurang. Iya, 300.000 kurang ini. Sorry, guys. 300.000 kurang. Sama ajudan-ajudan. Bayarin dong mas ini. Bayar gampang, gak ada masalah. Bener, bayarin dong. Iya, jadi gak apa-apa. Lu sombong banget ya. Gila, ini gak mau dibayarin dong. My brother, iya gak brother? Kita baru kenal tapi udah kayak saudara, bro. Kalau gue langsung anggap saudara, anak kita saudara, Mas Eko bayarin ya. Prank receh. Berapa mas? Tak sama ini bang, sama yang ini pak. Nih, sama abang ini. Iya, sama ibu itu. Sama ibu ini juga. Mas bayarin dong. Terimaannya lah ini. Kurang lebih 1 jutaan lah. Iya. 1 jutaan. Ada masalah. Ngomong kan gua bisa ngambil manajemennya dari Ruben. Oh iya, rekomando. Jadi berapa semuanya, Bang? Berapa? Total berapa? Sama ini keluarga bahagia nih. Keluarga Cemara. Ya 800. Terakhir juga Mas Eko. Terakhir dong. Wih, ajudannya Mas Eko nih. Mas Rafi minta fotonya. Boleh, Pak. Siap. Tuh, yang terakhir Mas Eko tetap aja mau foto sama kita ya, karena kita artis. Ini kan 800 sekian, itu 900 udah buat situ deh. Widih. Ini benar-benar EHP. Sultan. Jakarta Timur tuh benar-benar dia orangnya Sultan. Royal. Sultan. Ya, thank you. Benar-benar dia royal. Pak, makasih Pak, mantap. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Makasih. Sudah semua. Oke, okay, guys. Thank you guys. Oke. Okay. Okay, guys, thank you. Kita udah makan hari ini dipersembahkan oleh Mas Eko Hendro Purnomo. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih sudah pada masuk mobil masing-masing. Oke, guys, wadidaw. Gimana lu makannya? Gila, gue di traktir Mas Eko. Semua makan, cuma makan di pinggir jalan doang. Hampir 1 juta. Dia traktir masyarakat yang ada di sini, emang luar biasa. Berkah dan barokah ya untuk semua. Amin. Oke, guys, wadidaw. Ini sahur gue sekarang ke Facebooker. Check it out. Oke, John, kita udah nyampe aja nih ya. Ih, kok make up ya? Iya. Oke, Mas Eko. Hei, Kang Ajis. Hei, kita udah makan tadi ya. Luna gak ikut makan ya sama kita ya. Jadi kita makan lo. Gak diajak. Iya, ajak dong Mas Eko. Sombongnya. Lu Maya gak diajak. Oke, guys, aku udah nyampe di tempat make up-nya. Bukan tempat make up sih, di base camp-nya. Aku udah cari sahur. Kamera. Iya. Jadi aku di sini sama Luna. Oh, ini juga dari Saskia Gotik. Coba kita unboxing ya. Dapat apa ini? Parcel. Aku dapat parcel. Luna Maya juga udah nyampe parcel. Terima kasih ya. Yang Waluma, sukses Waluma ya. Kita unboxing. Ini dari Zaskia Gotik. Terima kasih Zaskia Gotik. Eid Mubarak. Coba kita buka. Cookies kita buka. Buka. Kamu dapat dari Oki. Kok aku enggak dapat dari Oki? Udah. Oh, dapat juga dari Oki. Buka. Enggak, lu belum ngasih ya? Lu belum ngasih, Mas. Lu yang ngasih gua, kan lu rezekinya dapat dari gua semua. Oh iya, benar juga ya. Iya, oke deh Mas Eko, ntar gua kirimin ya buat Mas Eko, Hendro.
Purnomo. Ini sekolah 4 ngapain gini? Oh, saya mengajak makan bareng Luna. Wah, Luna kita ceritanya makan bareng ya. Oh, ini dari Oki Lukman. Thank you Oki Lukman. Oke, guys, di sini jadi udahlah kita udah mau mulai. Pokoknya thank you so much. Ini bukan buat yang gotik mau makan. Khusus ke gotik. Thank you Oki Lukman. Thank you buat semuanya udah ngasih parcel. Thank you. Dan kita mau mulai beginilah sahur kita. Oke, guys, check it out. Enggak jadi guys, aku buka lagi. Ini aku sama Luna. Luna lagi lihat YouTube dia bagus tau. Tau gak YouTube yang ada dan tiada, kadang-kadang niat. Tau gak? Aku tuh emang gak jauh. Kamu tuh harus coba deh, semua orang sekarang pada ke YouTube kali, kamu gak mau ke YouTube. Iya, cuma aku tuh bingung. Jadi kan kayak waktu lagi syuting makeup-makeup gini, terus sambil makeup, sambil ngomong tuh ternyata susah ya. Iya, makanya kayak halo guys, gini-gini kan. Kayak halo guys, gitu kayak. Jadi namanya beauty terus, vlogger terus, tuh hebat. Terus gue tuh, makanya pas lagi makeup gitu kayak yang diem. Jadi ini pakainya ini. Coba lihat berapa viewers ya, kita buka unboxing. Luna Maya. Ini yang mana? Kemarin 2 hari tuh lihat udah 500.000 loh 2 hari. Enggak pernah promo. Iya makanya cepet, kamu tuh semangat nge-YouTube. Gitu ya? Iya. Yeah. Aku bingung bikin konten. Jangan lupa guys, aku live di rumahnya Bu Ayu tuh. Sama Ayu Dewi. Rumpi di. Oh, itu live YouTube. Live aja. Oh, live YouTube. Oh. Oke, jangan lupa subscribe Luna Maya. Kamu puasa hari ini sendirian gimana? Seneng enggak? Happy kan? Sahur happy kan? Buka puasa happy. Jadi lebih happy. Happy dong, harus happy guys. Kan aku temenin di acara sahur, ya enggak? Aduh, hidup tuh ya namanya ada up and down. Up and down, you know, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau bikin konten shopping-shopping kenapa aku enggak diajak sih? Oke. Okay. Pengen diajak ya guys. Aku kalau shopping kayak sultan. Sultan Raffi Ahmad. Kan, namanya rezeki itu kita syukurin aja guys. Jadi enggak kita kolaps? Ya udah boleh. Benar ya? Ya. Oke okay, guys, jadi itu perbincangan sekilas di acara sahur di Facebooker, kita udah mau syuting. Jangan lupa nih subscribe lah Luna Maya lah ya. Iya, Luna Maya tuh yang depannya gini nih. Natural makeup. Okay. 200.000 ah. Ya nanti juga. Oke guys, sudah guys. Ini nanti notification guys. Ada nanti. Bye bye. Aku hari ini baru selesai syuting ya tuh, belum jam 12 tuh. Belum jam 12. Aku tuh biasanya tuh jarang sahur. Tapi hari ini aku agak lapar tadi karena buka puasanya gak terlalu banyak. Jadi sekarang aku mau sahur. Sahur dibanding nanti bangun tengah malam makan, aku biasanya mendingan sahurnya sekarang aja. Tuh, tadi aku belum sempat makan. Sekarang aku mau makan. Ada nasi udik. Aku dikirimin temen aku. Kirimin Pici. Terima kasih Pici. Aku mau makan nasi udiknya karena aku suka banget nasi uduk pakai ayam goreng. Aduh, pakai ambil sendok dulu ya. Aduh, nasi uduknya enak banget ya, Tong nih. Pakai bawang goreng. Apakah belum tidur lagi? Kamu nasi uduk nggak pakai ayam goreng? Kalau makan harus pakai tangan. Raffi juga tadi buru-buru, soalnya dia udah janjian sama Mas Eko sama Ruben mau sahur. Entah di mana. Dia habis syuting dia langsung cabut. Aku sekarang sahur juga. Jadi dia sahur, aku sahur. Aa, ngapain sih? Rafathar kayaknya lagi nungguin sama Lemon karena bentar lagi kita berapa subscriber? Berapa juta? 8 juta. Kita bentar lagi 8 juta subscriber dalam beberapa menit lagi. Enggak sih, mungkin sejam? Enggak mungkin ya? Beberapa menit ya? Iya. 10 menit. Selamat makan. Aku tuh udah udah biasa sekolahnya. Kalau sahur tuh emang dari dulu enggak pernah bareng-bareng karena Rafi tuh selalu ada acara sahur, jadi aku sahur selalu sendiri atau sama siapa. Kecuali dulu pernah, kalau aku jadi bintang tamu di sahur, baru kita bisa sahur bareng-bareng. Ah, sini, ah, temenin mama sahur dong. Oh, ini adalah sambosa favorit aku dan bensu nugget. Aku sama aku suka banget ini beneran loh. Kalau Ben, karena tadi sebenarnya aku udah minta gorengin ini, tapi tadi syuting jadi belum sempet makan. Udah kenyang banget. Aku sebenarnya nggak pernah sahur, cuman tadi karena belum makan, takut sakit lagi nggak enak badan, jadi disempetin sahur. Ya ada Raffi Fried Chicken, aku nggak lihat tau gitu aku makan ini. Cheers. Boleh.